Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ninyoman Sri Antari, kepada wartawan usai mengikuti perayaan HUT Kota Jayapura di kantor wali kota pada Senin 8 Maret 2021 mengatakan, di momentum HUT Kota ini pihaknya telah meluncurkan mobil ambulan keliling yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kota Jayapura 1 x 24 jam. Hari ini kami meluncurkan pelayanan Public Safety Center 119. Jadi ini adalah ambulan pelayanan untuk kegawat daruratan medis untuk masyarakat Kota Jayapura. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada yang pingsan, tiba-tiba ada yang stroke, ya, membutuhkan pelayanan untuk ke rumah sakit ini. Apa yang dilakukan di rumah, kemudian dipanggil ambulansnya, di ambulans akan menuju ke rumah. 111 tahun Kota Jayapura, Dinas Kesehatan juga melaksanakan kegiatan vaksinasi secara gratis kepada masyarakat maupun pejabat yang diundang dalam perayaan HUT ke-111 Kota Jayapura. Dari Jayapura, Melvian Resmamanggori, Noken Live mengabarkan.